kasus penipuan sendiri ini dengan modus menebus di Pegadaian. Ya. Tersangkanya berinisial I. Kemudian yang bersangkutan mengaku sedemikian rupa. Ya. Kemudian korban ini ditujuk ya untuk diantar di Pegadaian bahwasanya si tersangka ini mengenal orang dalam sehingga si korban tidak perlu ke Pegadaian. Nah, namun dari barang bukti yang ditebus tadi ini sementara hasil penyelidikan kalau ini adalah barang imitasi. Kerugiannya sekitar 24 juta rupiah. Tersangka sendiri bekerja sebagai apa? Asisten rumah tangga. Asisten tersangka di tempat korban. Iya. Kalau uang ini uang apa pak yang uang? Majikan ini? Yang ditipu majikannya. Yang ditipu majikannya pak ya? Iya. Uang ini uang apa pak yang uang hasil? Ini uang hasil penjualan, ya. Penjualan emas yang digadaikan. Berapa gram? Ini ada kalau yang imitasi ini dari barang bukti yang ditipu ini sekitar 40 gram emas murni. Namun yang diberikan adalah emas imitasi. Ya. Berarti dia berdalih ada orang dalam ya, Bunda? Ya, berdalih bahwa dia kenal orang dalam Pegadaian. Jadi karena, dipercayakan? Ya, dipercayakan sama majikannya bahwa tidak usah antri. Ya, tidak usah antri, dia punya kenal orang dalam. Sudah lama, Tidak? Bagaimana, Bu, mau niat? Bagaimana sudah bekerja di tempat majikannya? Kenapa, Bu? Perlu uang apa, Bu? Ya, Bu, itu apa, Bu? Perlu uang atau apa? Gak apa-apa, Bu. Butuh uang gak, Bu, waktu itu, Bu? Uang Bu ya, waktu itu Bu ya. Bu, uangnya buat apa Bu?